Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di episode kali ini aku bakalan ngasih tahu ya, kalau misalnya game FIFA Manager, Football Manager itu yang aku punya ataupun di video sebelumnya aku jelasin itu cara download dan instalasinya secara gratis, itu bukan yang versi demo ya. Kita langsung lihat aja yang pertama kali. Ini teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya, Football Manager 2024 cuy. Nah, ini coba kita buka dulu. Nggak bisa dibuka ya ini ya, library-nya ya. Atau, nih, go to store page ya. Teman-teman bisa lihat, ini bukan yang demo, apalagi yang trial. Dan untuk harganya sendiri, ini di harga 694.000 cuy. Ya, 649.000 atau 650.000 lah, bisa kita bulatin aja ya. Tapi banyak teman-teman yang bilang kalau misalnya ini demo, let's go cuy, karena kita udah dapetin secara gratis. Langsung aja kita klik library, in library, kemudian teman-teman bisa langsung lihat di sini kita udah dapetin 3 package ya. Yang pertama pregame editor, kemudian juga ada resource achiever cuy. Wah mantap nih cuy, langsung kita klik aja seperti ini dan kita bakalan simpan itu di folder yang E ya, karena ini masih muat banget. Nah, untuk teman-teman yang masih apa namanya bingung ya kan, apa ini yang original atau enggak, yang demo atau trial gitu, teman-teman bisa langsung lihat aja seperti ini cuy. Jadi mudah banget sebenarnya untuk lihatnya ya. Ini di sini untuk kapasitasnya sendiri cuman 7GB cuy ya minimalnya. Ini game ini mungkin sekitar berapa cuman. Dan teman-teman bisa langsung lihat di sini ada kui ya, masih kui, masih menunggu di sini juga agak lama sedikit mungkin ya, untuk menstabilkan daripada koneksi internet juga gitu cuy. By the way ya, kita lihat di sini kalau misalnya internet juga sudah menyesuaikan, sudah bisa, tinggal kita tunggu sampai dengan downloadannya selesai kayak gitu. Oke. Nah, ini kan kayak gini nih. Untuk teman-teman lihat kalau misalnya yang demo itu kalau aku nggak salah sih memang ada ditulis versi demo version gitu cuy, tapi ini enggak ya, enggak cuy, sorry enggak. Ya coba kita in library lagi ya, coba kita lihat lagi. Dan kalau misalnya diisi takutnya ntar penuh cuy isinya cuy, jadi isinya itu cukup untuk ini doang, apa namanya, untuk program-program gitu ya kan, dan segala macam. Nah, ini aku bakalan skip sampai dengan nanti proses downloadnya itu selesai ya, bukan selesai juga tapi mau selesai boleh lah gitu ya kan, karena mungkin ada updatean-updatean lainnya yang harus kita update terlebih dahulu, tapi di sini memang nggak ada updateannya sama sekali cuy, jadi langsung kita tunggu aja. Atau mungkin bisa dibilang ini juga untuk menyesuaikan folder di FM 2024 ya, yang ada di PC ataupun di laptop kita gitu. Oke, nanti aku bakalan lanjut lagi setelah proses downloadannya selesai. Oke, oke guys, jadi setelah aku lihat tadi, aku coba nginstal tadi yang di E ya, cuman itu emang agak memerlukan sedikit waktu gitu, dan di sini aku langsung inisiatif untuk cobainnya tuh di si aja cuy, karena kalau misalnya di si sendiri juga masih aman-aman aja sih sebenarnya, masih ada 279GB, paling ntar yang kepakai sekitar mungkin nggak sampai 300, sisanya mungkin nggak sampai berapa gitu. Ini kan free space nya 279 ya, mungkin bakalan berkurang jadi 269, sekitar 10GB ataupun ya mentok-mentok ya 20GB gitu ya. Tapi coba kita lihat lagi di sini, teman-teman bisa lihat ini cuma 5GB cuy. Wah keren nih, keren. Makanya mungkin ini bisa dimainkan di apa namanya platform-platform seperti apa, laptop kentang gitu ya kan, ataupun laptop yang low class ataupun middle class. Ini middle class cuy, karena kita juga pakai Windows. Dan teman-teman bisa langsung lihat ini sampai dengan nanti di 5GB ya finishnya ya. Oke, jadi tadi kita udah cobain di folder E nya cuman nggak berhasil, tapi kita coba ke folder satu lagi gitu, ataupun mungkin karena kita belum restart PC ataupun komputernya jadi memang belum bisa gitu untuk kita install FM Manager nya di situ cuy, karena nih seru banget ya ini malah. Konten-konten kreator lainnya juga bakalan main ini cuy, pada main ini cuy. Dan ini juga main permainan yang mengatur strategi gitu. Gitu cuy. Ini
kita bisa jadi pemain ataupun bisa jadi ini kayaknya. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan cobain yang bilang demo-demo itu ya. Yang bilang demo-demo itu yang gua udah kasih cara downloadnya yang gratisan, tapi dibilang demo, let's go, kita bakalan buktiin demo atau enggak. Pertama kali kita bisa langsung masuk aja ke dalam Epic Games, kemudian kita bisa langsung klik yes di sini dan tunggu aja sebentar sampai dengan Epic Games-nya itu kebuka dengan sempurna ya guys ya. And then kalau misalnya sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat aja di sini kan, udah aku download juga di scene sebelumnya ya. Langsung aja kita klik Football Manager 2024 ya. Langsung kita klik apakah ini versi yang demo atau enggak. Let's go. Let's check this out guys. Langsung aja kita lihat di sini. Ini dia Football Manager 2024-nya. Oh, belum kita ini ya. Oke guys, jadi ini bukan yang versi demo ya. Kalian bisa langsung lihat aja. Ini jadi seperti ini. Ini semua-semuanya ya. Langsung ada kita pilih X of Gate-nya 1996. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya. Ini ada beberapa privacy policy ataupun bisa kita bilang ya ketentuan privasi ya yang biasa ada juga di pada game-game lainnya. Dan di sini ada empty box ataupun kotak kosong yang bisa kalian klik ketika kalian sudah menyetujui beberapa policy privacy-nya ataupun ketentuan privacy yang sudah kalian baca, atau kalian misalnya teman-teman males banget bacanya apalagi ini baca banget, bisa langsung klik aja seperti ini. And then kalau misalnya teman-teman pengen langsung main ya kan, nggak sabar lagi nih mau main terus, langsung aja klik yes di sini, yes di sini, kemudian tentukan tanggal bulan lahir dan juga tahun lahir kalian dan klik yes ya, agar nantinya grafik kalian itu bisa lebih baik lagi ketika dicek di game yang satu ini. Oke okay? Nah sekarang teman-teman bisa langsung lihat aja di sini setelah kita melakukan pengecekan grafis dan segalanya ya. Di sini teman-teman bisa langsung isi aja nama dan juga nama panggilan kalian ketika nantinya komentator bakalan manggil kalian, atau media-media bakalan manggil kalian ya di sosial media ataupun di media cetak seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa langsung lihat juga ada nationality, kewarganegaraan dan juga tempat kalian lahir. Sekalipun itu di Indonesia, itu di kota mana kalian lahir bakalan kedetek di sini cuy. Oke. Dan teman-teman bisa langsung lihat juga di sini ada date of birth seperti biasa ya, tanggal lahir seperti tanggalnya, kemudian bulan juga tahun. Dan di sini teman-teman bisa langsung juga pilih tim favorit teman-teman semua ya. Ya, itu contohnya aku bakalan pilih Real Madrid yang ada di divisi 1 Liga Spanyol. Nah, kalau misalnya teman-teman perlu bimbingan khusus, kalian bisa langsung centang aja yang satu ini nih, nah, yang ada di sini nih. Oke. Kita bakalan skip lagi dan kita bakalan lihat di appearance ya sekarang ya. Kita bakalan ngubah penampilan si bro yang satu ini nih, oke. Nah, di sini aku sudah selesai mengisi segalanya ya, dan teman-teman bisa langsung aja lihat di sini. Kita bakalan langsung proceed aja ke body-nya. Nah, ini tubuh, kalian bisa langsung klik aja skin tone yang sesuai dengan kalian mau. Kemudian untuk shape-shape body-nya juga bisa kalian tentukan sendiri cuy. Oke, jadi ini memang di-customize secara spesifik gitu ya. Ada kayak main theme aja kita di sini. And then kita bakalan juga lihat ada appearances ataupun penampilan lainnya yang bakalan jadi poin plus di Football Manager ini ya. Seperti rambut, kalian bisa langsung modify aja sesuai dengan karakter kalian masing-masing yang pengen kalian cobain gitu. Karena di sini juga banyak banget model-model rambut yang tentunya kekinian yang bisa kalian coba satu persatu ya kan. Nah, jadi kayak gini nih contohnya. Kemudian juga ada spike dan juga model-model rambut lainnya yang tentunya oh tidak banget lah gitu ya kan. Oke, ini teman-teman bisa langsung kita skip aja ya, langsung ke bagian lainnya cuy. Next di sini kita bakalan ubah facial structure-nya ya kan, apa dia kayak mana ataupun mau tembel mau tirus gitu ya kan. Nah, ini bisa kalian ubah di sini ya, langsung oke aja kalau misalnya sudah siap. Dan juga kalau misalnya kalian mau clean shave aja bisa langsung kalian atur juga seperti ini ya kan. Ini aku balik lagi ke sini, jadi masih bisa diatur ya selama kita belum komplitkan ataupun menyelesaikan semua
appearance yang disediakan di FM24. Oke, langsung kita oke aja. Kemudian kita bisa langsung juga ubah eye colornya menjadi ini biru, lebih keren sih. Dan juga di sini juga ada skin detail. Nah, ini kita bakalan ubah ke yang clean ya. Jadi nggak ada apa namanya ya, bintik-bintik apa pori-pori besar itu nggak ada, cuy. Langsung aja kita ke attire-nya. Nah, ini attire ini bisa dibilang penampilannya ya. Kalian bebas mau pilih yang style manager seperti apa gitu ya kan. Dan pastinya kalian punya referensi-referensi terhadap coach ataupun manager yang kalian suka di in the real life gitu. IRL gitu. IRL gitu lah. Oke. Di sini teman-teman juga bisa pilih ya. Ada banyak banget di sini dan kita bakalan skip aja on the next apa namanya? Oke, teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat di sini udah ada beberapa ya aksesoris yang udah kita cabut, kayak tadi alat bantu dengar, kemudian juga di sini ada apa namanya yang di alay, terlalu alay gitu ya kan, kayak ada sebuah brand gitu ya kan. And I think this is not important for managing the football gitu. Jadi kita remove aja gitu. Dan juga ini kita lebih bagusnya pakai jam smartwatch ya. Asik gitu, biar kekinian gitu, cuy. And then kalau misalnya teman-teman mau lebih simple lagi, hilangin aja apa namanya earpiece-nya di situ, ya kan? Keduanya kalian bisa langsung klik aja buds di situ, bot. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau apa namanya? Mau hilangin cincin, nah ini kalian bisa langsung ya kosongin aja, tapi kalau misalnya mau pakai cincin is okay. Dan kalau misalnya sudah selesai, ya kan, udah selesai kalian customize, udah semuanya udah oke, kira-kira tidak ada yang perlu lagi diubah baju dan segala macamnya, kalian bisa langsung proceed aja ke yang paling ujung. Oke, let's go, kita bakalan lihat ya. Oke, teman-teman, kalian bisa langsung proceed ke yang kuning-kuningnya aja. Dan inilah tampilan pertama kali masuk ke Football Manager, cuy. Jadi ini bukan versi demo, apalagi versi yang gimana gitu ya kan, yang krek-krek segala macam, tapi ini versi gratis yang bisa kalian dapatkan secara free di video sebelumnya yang udah aku posting gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lagi kapan ada event gratisnya, bisa langsung ikutin aja aku, karena aku bakalan posting on the next free games gitu ya kan. Apa FM Manager mungkin nanti bakalan ada UFC yang gratis gitu ya kan, yang apa namanya, yang disponsori oleh apa namanya brand ambassador-nya itu ada Zidane, kemudian Bellingham, dan juga pemain Real Madrid lainnya. Oke, okay? We'll see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and don't forget to update the parents. Oke, okay? Bye-bye.